Langkah pertama yang kami lakukan adalah identifikasi kebutuhan customer. Kami memulainya dengan bertanya, apa yang customer inginkan? Dari survei yang kami lakukan, kami mendapat 17 needs yang dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, seperti tertera pada tabel. Bagaimana kami memahaminya? Kami melakukan kuantifikasi dari kualitas yang diajukan customer, disertai dengan benchmarking terhadap produk serupa. Dari kegiatan tersebut, kami mendapatkan angka-angka yang tertera pada tabel. Nah, dengan kuantifikasi ini juga, kami mendapat gambaran yang lebih terukur terkait produk yang akan kami ciptakan. Lalu, apa yang kami dapatkan? Kami mendapatkan spesifikasi awal yang akan menjadi dasar pengembangan produk kami seperti angka yang tertera pada tabel. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan customer, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menyusun konsep. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi aspek yang sudah ada, serta menggali hal-hal yang dapat dikembangkan. Kami menggabungkan aspek yang sudah ada dengan aspek baru dalam suatu peta konsep seperti tertera pada layar. Aspek-aspek pada peta konsep tersebut kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan suatu konsep. Dengan cara tersebut, kami berhasil menciptakan sekitar 198 konsep tersebut, kemudian dilakukan seleksi secara bertahap, sehingga dihasilkan satu konsep final. Pada proses ini, kami melakukan 4 tahapan seleksi. Tahap pertama yaitu dengan menggunakan metode RPF, tahap kedua dengan scoring, tahap ketiga dengan ranking, dan tahap terakhir yaitu dengan market testing. Tentu saja dengan dasar-dasar pemilihan yang berbeda untuk setiap tahapannya. Dari proses ini, kami menghasilkan satu final konsep, di mana warna merah menandakan kualitas yang wajib ada dalam produk kami, warna biru menandakan mekanisme kerja terkait tujuan utama kami, yaitu untuk menciptakan long john dengan bagian lengan yang dapat ditarik dengan mudah. Sedangkan untuk warna hijau menandakan variasi yang akan kami bawakan berdasarkan saran-saran dari customer. Lalu apa yang kami tawarkan? Dalam produk ini, kami menawarkan suatu kombinasi material seperti tertera pada layar dan karakteristik seperti tertera pada tabel, yaitu dengan desain double layer, dengan penambahan inisial nama, warna yang dapat disesuaikan, extra elastic feature pada bagian lengan, dan tentu saja tanpa melupakan kualitas yang harus ada dalam long john itu sendiri, yaitu hangat, nyaman, tahan lama, elastis, lembut, dan satu kualitas tambahan yaitu bersifat antimikrobial. Lalu bagaimana posisi produk kami di antara kompetitor? Karena kami merasa bahwa produk-produk Uniqlo telah memiliki kualitas yang mewakili permintaan dari customer kebanyakan, maka kami memposisikan diri kami dekat dengan produk Uniqlo. Namun tentu saja dengan sentuhan rasa yang lebih personal, seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu fitur-fitur yang dapat di-customize atau disesuaikan berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya adalah product design and branding. Yang pertama adalah product brand and tagline. Berikut adalah gambar dari logo beserta dengan merek dan tagline produk kami. Merek produk kami adalah Warm Mind. Warm Mind berasal dari dua kata, yaitu warm yang memberikan arti bahwa produk kami memberikan kehangatan kepada konsumen, dan mind memberikan rasa kepemilikan terhadap long john yang mereka inginkan. Kemudian tagline dari produk kami adalah warm and especially made for you. Tagline ini memiliki makna yang sama dengan merek produk kami.
Secara keseluruhan, Warmind dibuat untuk memberikan kehangatan dan dirancang untuk memberi rasa kepemilikan produk yang khusus dibuat untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu ada produk logo. Jadi logo yang kami buat menggunakan huruf dari awal nama merek produk kami, di mana W ditempatkan di atas dan M ditempatkan di bawah. Terdapat dua garis panjang yang menghubungkan huruf W dan M yang ditempatkan ke lingkaran yang menggambarkan fitur utama produk kami, yaitu retractable arm. Selanjutnya itu ada produk prototype. Spesifikasi bahan yang digunakan untuk membuat long john kami dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Untuk bagian lengannya dibuat dengan komposisi bahan sebagai berikut, di mana pada bagian lengan ini ditambah ekstra spandex pada kainnya. Penambahan ini berperan untuk menambah elastisitas pada bagian lengan. Selanjutnya itu ada untuk bagian badannya dengan komposisi bahan sebagai berikut. Selanjutnya untuk antimikrobial patch-nya dengan komposisi bahan sebagai berikut. Antimikrobial patch ini akan diletakkan di bagian ketiak dan punggung. Untuk inisial name tag terbuat dari 100% polyester, di mana name tag ini dipasang untuk tujuan estetika dan juga memberikan nilai fungsional pada produk. Selanjutnya itu ada color and pattern. Untuk warna dari produk kami terdiri dari dua set warna, yaitu ada set warna netral, hitam, putih, dan biru dongker, dan ada juga set warna cerah, yang ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian, untuk pola, kami menyediakan pola polkadot, garis-garis, dan kotak-kotak. Masing-masing pola ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Spesifik gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya ada produk size. Jadi produk kami menyediakan 5 ukuran yang berbeda, yaitu XS, S, M, L, XL, dan XXL. Size chart dan ukuran tubuh secara lebih lengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya itu ada produk packaging. Terdapat dua jenis kemasan produk. Yang pertama adalah kemasan primer, di mana berupa kemasan plastik zip, sedangkan yang kedua adalah kemasan sekunder berupa tas karton. Gambarnya ditunjukkan oleh sebagai berikut. Selanjutnya adalah market analysis. Pertama, ada market segmentation. Jadi, target market dari produk kami dibagi menjadi dua target, yaitu untuk pasar Indonesia dan untuk pasar global. Target market ini dipilih karena konsumen kami merupakan mereka yang akan berpergian ke luar negeri dan mereka yang tinggal di negara empat musim atau cuaca dingin yang membutuhkan produk kami untuk menghangatkan diri. Nah, selanjutnya itu ada total produksi. Jadi, dari hasil perhitungan berdasarkan target market, didapatkan bahwa plan capacity dari produk kami adalah sekitar 110.000 produk per tahunnya, atau 440 produk per hari dengan operating time-nya 250 hari kerja dan atau 480 menit per hari. Selanjutnya ada produk manufacturing. Untuk produk manufacturing, yang pertama adalah proses produksi. Proses produksi dari produk kami dilakukan dengan 5 proses utama, yaitu ada cutting, sewing, embroidering, ironing, and folding, and packaging. Dalam proses produksi kami menggunakan 3 jenis kain untuk bagian tubuh, kain untuk lengan, dan untuk antimicrobial patch. Pertama-tama, kain akan dipotong dalam proses batch berdasarkan ukuran. Selanjutnya adalah perakitan produk yang meliputi menjahit dan menyulam untuk menghasilkan produk yang utuh. Selanjutnya, produk akan disetrika dan dilipat untuk tujuan pengemasan. Nah, selanjutnya itu ada material calculation. Perhitungan ini merupakan perhitungan jumlah bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk satu hari produksi. Jumlah input bahan akan dihitung berdasarkan jumlah produk akhir, yaitu 440 produk per hari. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa total kain yang dibutuhkan adalah 986 meter persegi. Total benang yang dibutuhkan adalah 3.168 meter, dan total material dari supplier adalah 1.331 pieces. Selanjutnya adalah energy calculation. Konsumsi energi dihitung berdasarkan spesifikasi peralatan. Pada tabel tersebut menunjukkan besarnya daya yang dibutuhkan oleh setiap peralatan dengan total waktu operasinya. Dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa total energi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses produksi adalah 9,39 kWh. Selanjutnya itu adalah jadwal proses produksinya. Jadi pada scheduling tersebut, proses produksi akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, di mana proses yang dominan pada sesi ini adalah pembuatan dari kain menjadi produk utuh. Kemudian break 1 jam, kemudian mulai lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Pada sesi ini, kegiatan yang paling dominan adalah proses penyetrikaan dan pelipatan untuk tujuan pengemasan.
Nah, selanjutnya itu ada plant location. Jadi, lokasi pabrik kami akan berlokasi di kawasan industri Cadas Akong, Tangerang, dengan luas tanah sebesar 1.323 meter persegi, dengan harga sekitar 4,6 miliar rupiah. Lokasi ini dipilih karena berada dekat dengan pusat kota dan berdekatan dengan perumahan warga. Selanjutnya itu ada plant layout. Dari plant layout ini, kami terdiri dari dua area, yaitu ada area proses produksi dan area bangunan pendukung lainnya yang ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Selanjutnya, dari plant layout tersebut ditentukan dimensi yang dibutuhkan untuk masing-masing ruangan dan area, sehingga didapatkan total area sebesar 388 meter persegi. Untuk mengetahui visibilitas dan profitabilitas dari produk kami, kami melaksanakan analisis keekonomian. Berikut ini merupakan tabel dari bahan baku dan supplier kami. Kami memilih dua supplier untuk memenuhi kebutuhan dari bahan baku. Berikut ini merupakan target distribusi produk kami di Indonesia dan di luar negeri. Untuk di Indonesia sendiri terbagi menjadi 5 region. Region pertama adalah Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung. Region kedua ada Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali menggunakan kapal. Region 3 ke Makassar menggunakan jasa pengiriman tiki. Region 4 ada Balikpapan menggunakan jasa pengiriman tiki juga. Untuk region 5, Palembang menggunakan kapal di Pelabuhan Merak. Untuk target overseas, kami menggunakan jasa wholesaler Amazon yang memiliki warehouse di Cina. Negara-negara ini kami pilih karena tingkat pembelian untuk baju hangat yang tinggi karena mereka merupakan negara dengan 4 musim. Berikut ini merupakan tabel dari total capital investment. Untuk nilai fixed capital terbagi menjadi dua, yakni direct cost dan indirect cost, seperti pada gambar. Untuk nilai fixed capital, yakni 4 miliar 800 juta. Untuk nilai working capital untuk modal untuk melaksanakan produksi untuk tahun pertama adalah 2 miliar 180 juta dan untuk total capital investment sekitar 6 miliar 900 juta. Berikut ini merupakan tabel dari ringkasan biaya operasional. Dapat dilihat pada 5 tahun pertama, total biaya operasional adalah sekitar 10 miliar. Dengan penggunaan terbesar adalah pada raw material, yakni 6 miliar 600 juta, dan juga biaya distribusi sekitar 1 miliar. Berikut ini merupakan tabel lanjutan dari biaya operasional. Untuk total biaya operasional sekitar 9 miliar 900 juta, dapat penurunan karena biaya pinjaman telah dilunaskan pada tahun kelima. Perhitungan depresiasi menggunakan metode declining balance dan total depresiasi dapat dilihat pada gambar sebesar 2 miliar 400 juta selama 10 tahun dan depresiasi tahunannya dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan nilai net present value, pada saat net present value bernilai 0, harga minimum produk kami adalah sebesar 116.378. Untuk profit margin dari industri tekstil sendiri sebesar 13% kami didapatkan dari literatur. Untuk harga yang kami pasang adalah 170.000 dengan profit margin 46,08%. Berikut merupakan diagram dari cost breakdown dan penggunaan terbesar adalah 57% pada raw material, 14% pada executive salary, dan 12% pada biaya distribusi. Nilai WACC ini nantinya akan digunakan untuk nilai MAR atau minimum effective rate of return. Didapatkan dari rumus seperti pada gambar dan didapatkan nilai WACC sebesar 10,84%. Berikut merupakan tabel dari cash flow. Untuk nilai revenue dapat dilihat pada tabel sebesar 16 miliar sampai 18 miliar. Untuk nilai pengeluaran dapat kita lihat pada bagian tabel paling kanan. Berikut ini merupakan tabel cash flow lanjutan. Untuk
Nilai before tax cash flow dan after tax cash flow dapat dilihat pada tabel, dan untuk nilai profit bersih dapat dilihat pada bagian tabel paling kanan. Dan berikut ini merupakan grafik dari cash flow kami. Bagian 7 merupakan analisis keuntungan dari proyek secara keseluruhan. Berikut adalah parameter-parameter yang digunakan untuk menilai apakah proyek ini layak secara ekonomi dan menguntungkan. Perhitungan parameter-parameter berikut didasarkan dengan MAR 12,59% serta dilakukan dalam jangka 10 tahun perhitungannya. Dapat dilihat bahwa rate of investment dan internal rate of return-nya sangat baik, di mana 5 kali dari MAR-nya. Untuk payback period-nya 2 tahun juga sudah sangat baik, dikarenakan kurang dari 5 tahun. Berikut adalah grafik kumulatif cash flow project selama 10 tahun. Dapat dilihat bahwa untuk impas dibutuhkan 2 tahun dengan kapasitas produksi project 110.000 piece per tahun dengan target penjualan 90% pada tahun pertama dan 95% pada tahun kedua dan pada tahun ketiga dan seterusnya 100%. Dapat disimpulkan bahwa break even point dari proyek ini adalah 200.000-3.500 piece. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui efek-efek dari variabel yang dapat mempengaruhi profit dari proyek secara keseluruhan. Pada proyek ini kami melakukan 3 analisis variabel, yaitu harga bahan mentah, harga jual produk per piece, serta total capital investment. Pada faktor IRR, dapat dilihat bahwa raw material dan total capital investment berbanding terbalik dengan IRR, sedangkan untuk harga jual produknya berbanding lurus dengan IRR. Untuk net present value, memiliki tren yang sama seperti IRR, bahwa raw material dan total capital investment berbanding terbalik dengan net present value, sedangkan product price berbanding lurus dengan net present value. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi net present value adalah raw material. Sedangkan dapat dilihat untuk variabel total capital investment tidak begitu mempengaruhi net present value dari project. Yang terakhir pada PP atau payback period, di mana raw material dan total capital investment berbanding lurus dengan payback period, sedangkan product price berbanding terbalik. Bagian 8, penutup. Target kami secara lokal mensuplai 20% dari demand long john di Indonesia, dengan target utama distribusi kami adalah kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan akses airport yang memiliki penerbangan internasional. Secara internasional, kami menargetkan mensuplai 0,01% dari demand internasional, dengan target utamanya adalah China, Jepang, Rusia, UK, dan Australia. Untuk strategi perusahaan kami akan melakukan advertising dengan online marketing, terutama dengan social media dan endorsement deal dengan influencer atau artis yang memungkinkan. Yang kedua, menjadi dropshipper, baik di Amazon, Zalora, atau perusahaan lain yang menguntungkan. Amazon sangat dianjurkan dikarenakan memiliki jaringan logistik dan warehouse yang baik. Dan yang ketiga, membeli bahan mentah secara banyak untuk produksi berbulan-bulan di saat harga bahan mentah sangat rendah, dikarenakan fluktuasi bahan mentah sangat mempengaruhi keuntungan. Yang terakhir, dari segi keuntungan, dapat dilihat proyek kami memenuhi
kelima parameter di bawah. Sekian, terima kasih. Thank you.